PDI Perjuangan mengaku sudah dalam persiapan final menghadapi Pilkada Jawa Barat, termasuk nama kandidat yang akan diusung dan sudah mengerucut. Hal ini terungkap saat para petinggi partai mengikuti agenda internal PDIP di Cisarua, Bogor pada Selasa siang. PDIP berjanji akan mempublikasikan nama bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jawa Barat dalam waktu dekat. PDI Perjuangan mengaku sudah membangun komunikasi dengan Partai Golkar untuk pengusungan calon di Pilkada Jawa Barat. Jawa Barat juga sudah mengerucut. Ya, tadi malam Pak Adian sama Pak Deddy Storus juga melakukan komunikasi intens baik dengan Golkar maupun dengan partai lain. Sehingga Jawa Barat juga sudah mengerucut.